Ya, pemirsa, Menpora Dito Aryo Tejo memuji pelaksanaan balap sepeda Tour de Ijen 2024. Lomba balap sepeda yang digelar selama 4 hari itu menempuh jarak sejauh 632 km. Sejumlah pembalap juara dunia turut meramaikan kompetisi balap sepeda internasional Tour de Banyuwangi Ijen 2024. Ajang yang menjadi agenda resmi organisasi balap sepeda dunia UCI ini digelar selama 4 hari, mulai 22 hingga 25 Juli dan menempuh jarak sejauh 632 km. Pada etape pertama, start dimulai dari SMKN 2 Tegal Sari dan finish di depan kantor Bupati Banyuwangi, Jalan Ahmad Yani. Saat berlangsungnya kompetisi, para pesepeda disuguhkan trek dengan berbagai karakteristik, mulai dari lintasan flat, tanjakan, hingga yang ekstrim. Memang Tour de Ijen ini adalah tour terbaik di Indonesia. Jadi memang ini harus kita support lagi, kehadiran pemerintah pusat harus hadir sebagai bentuk apresiasi dari inisiatif kepala daerah yang sudah berpikir visioner. Adapun juara etape pertama Tour de Banyuwangi Ijen diraih oleh pembalap asal Australia, Ryan Kavanaugh dari Kinan Racing Team Jepang. Rizky Hidayat, BTV, Banyuwangi, Jawa Timur.